saudara Nabi lah. Bapa saudara Nabi. Sebab tu Abdullah ni saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. So Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia lahir 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah Al-Munawarah. Dan waktu Nabi meninggal dunia, wafat di kota Madinah, umur dia baru dalam lebih kurang 12 tahun ke 13 tahun macam tu. Oh, muda lagi. Muda lagi. Mana kata semasa hayat dia bersama dengan Nabi, dia antara sahabat Nabi yang paling muda sekali. Okay. Tetapi walaupun dia muda, kehebatan ilmu dia ni sangat-sangat diiktiraf oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oh, dia ke yang yang Rasulullah SAW cakap yang dia kena join kita ke, bentar sampai itu dalam musyawarah Umar lah.